Sosok Dewi istri Pak Tarno mencuri perhatian warganet setelah sang pesulap itu mengalami stroke. Selama ini, Pak Tarno diketahui memiliki 4 istri. Dari 4 istrinya, 1 diantaranya merupakan seorang pramugari bernama Sri Rahayu yang tinggal di Tangerang. Sayangnya, setelah Pak Tarno jatuh sakit, Sri Rahayu tak pernah kelihatan. Bahkan, sejak video Pak Tarno berjualan mainan di depan sekolah dasar viral, Sri Rahayu juga tak pernah muncul. Yang selalu setia mendampingi Pak Tarno adalah Dewi. Meski sang suami jatuh sakit dan banyak kehilangan harta, Dewi tetap merawat pasangannya itu. Ia bahkan dengan sabar mendampingi Pak Tarno yang mulai kesulitan bicara. Dewi pun mengungkapkan bagaimana Pak Tarno bisa mengalami stroke. Penyakit itu muncul ketika Pak Tarno nyasar ke dalam hutan di Cirebon. Dia kalau mengingat itu langsung menangis, saat itu ada acara di Cirebon, dan drivernya itu ikut Google Map nyari jalan alternatif, ngindari tol akhirnya sampai ke hutan-hutan jati, dianya tidur, kejadiannya malam hari, terus dia terbangun kaget langsung jreb gitu, jadi ini stroke yang di tangan, ungkap Dewi, istri Pak Tarno dalam pagi-pagi Ambyar Trans TV, Kamis, 3 Oktober 2024. Kejadian tersebut membuat Pak Tarno mengalami stroke dan membuatnya kesulitan bergerak dan berbicara. Dengan suara terbata-bata, Pak Tarno mengungkapkan bahwa sempat mengalami ketakutan atas peristiwa tersebut. Jadi pas itu 2 tahun lalu, driver gak tahu jalan nyasar-nyasar ke hutan jadi takut, kata Pak Tarno. Sosok Dewi istri Pak Tarno mencuri perhatian warganet setelah sang pesulap itu mengalami stroke. Selama ini, Pak Tarno diketahui memiliki 4 istri. Dari 4 istrinya, 1 diantaranya merupakan seorang pramugari bernama Sri Rahayu yang tinggal di Tangerang. Sayangnya, setelah Pak Tarno jatuh sakit, Sri Rahayu tak pernah kelihatan. Bahkan, sejak video Pak Tarno berjualan mainan di depan sekolah dasar viral, Sri Rahayu juga tak pernah muncul. Yang selalu setia mendampingi Pak Tarno adalah Dewi. Meski sang suami jatuh sakit dan banyak kehilangan harta, Dewi tetap merawat pasangannya itu. Ia bahkan dengan sabar mendampingi Pak Tarno yang mulai kesulitan bicara. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.